Syarikat Air Negeri Sembilan Senyap Bahat Sains menafikan kononnya empangan pedas pecah sekaligus mengakibatkan banjir di Rembau dan kawasan sekitarnya semalam. Pengarahnya Wan Rasdi Wan Ismail berkata dakwaan yang ditularkan di media sosial itu sengaja direka bagi memburukkan lagi keadaan. Wan Rasdi berkata kejadian banjir itu tiada kena-mengena dengan empangan pecah, sebaliknya disebabkan hujan lebat yang mengakibatkan limpahan air sungai. Empangan pedas katanya berada dalam keadaan baik dan sekiranya empangan itu penuh, ia akan mengeluarkan air sungai melalui alur limpah ke sungai. Hujan lebat luar biasa sejak semalam kemarin menyebabkan limpahan di Sungai Rembau.